Al-Faruq maksudnya Al-Farqu, yang membezakan. Sayyidina Umar ni orangnya tegas, dia memberi perbezaan. Farqu maksudnya membezakan. Bainal haq wal batil. Sayyidina Umar ni orang tegas, benda betul dia cakap betul, ini betul, betul. Batil, salah, salah. Dia tegas. Dia farqu, dia faruq, dia membezakan yang hak dan yang yang batil. Cukup ke nak tambah lagi? Tambah, okay, kita tambah dua kali lagi. Tiga, kita tambah dua jadi lima insyaAllah. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala baca. Ustaz nak bagi tahu satu rahsia. Kita akan baca dalam keadaan hati kita, kita lintaskan rasa kasih dan sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut baca, mata memandang kertas, tapi hati itu ya Rasulullah, aku rindu pada engkau ya Rasulullah. Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Doakan aku nanti dekat akhirat, syafaatkan aku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku rindu pada engkau ya Rasulullah. Dekat mana benda tu? Dalam hati. Mulut baca selawat, hati lintaskan rasa kasih, rindu kepada manusia yang paling agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom last kali. Wahid, ithnani, salasa. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa abang belakang tu nanti paskan kertas tu ke hadapan insyaAllah. Nanti Ustaz kumpulkan balik, nanti kuliah Ustaz akan datang, Ustaz akan edarkan balik kertas selawat Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insyaAllah tengah hari ni Ustaz sambung daripada tahun lepas kitab 10 sahabat yang dijamin syurga.
Dalam tahun lepas kita dah baca kisah Sayyidina Umar Al-Khattab. Tapi sebab dah lama usah nak ulang balik. Kisah Sayyidina Abu Bakar, kita dah cerita, dah kongsi tahun lepas. Tahun ni kita sambung Sayyidina Umar Al-Khattab, tapi usah nak ulang balik daripada mulalah. Sebab dah lama sangat tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika Islam masih dalam tahap awal penyebaran dan masih lemah, iaitu doa Nabi berkenaan dengan Ya Allah, Islamkanlah salah seorang daripada dua Umar. Nabi minta pada Allah, Ya Allah, ada dua orang tokoh daripada kalangan musyrikin Mekah, dua-dua belum Islam, tapi mereka ni orang-orang hebat, orang-orang yang dipandang tinggi dalam masyarakat Arab jahiliyah ketika itu, iaitu Umar bin Al-Khattab dan Amru bin Hisham, ataupun dikenali sebagai Abu Jahal. Dua-dua orang hebat ni, Amru, Umar, samalah tu nama lebih kurang. Nabi doa, Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Islam salah satu daripada dua Umar, Umar bin Hisham atau Umar bin Al-Khattab. Doa Nabi makbul. Dengan izin Allah, salah seorang daripada dua Umar itu masuk Islam. Yang masuk adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar merupakan duta bagi kaumnya. Duta maksudnya wakil, terutama untuk mengadakan perundingan antara kabilah yang bermusuhan. Zaman Arab jahiliyah, banyak kabilah-kabilah, dan kabilah-kabilah ini ataupun suku kaum puak-puak ini saling bermusuhan, saling bergaduh. Pantang ada apa-apa sikit perselisihan, perang, perang saudara, gaduh. Sebab itu Islam, bila Nabi datang, Nabi bawa perpaduan, Nabi bawa kesatuan, Nabi bawa kedamaian. Islam tak suka bergaduh. Umat Islam hari ini bukan berpecah dua, berpecah tiga, berpecah sepuluh, dua puluh dah. Dan Nabi tak suka benda itu. Jadi sebelum memeluk Islam, Sayyidina Umar ini bila ada dua kaum yang bergaduh, yang nak berperang, dia akan jadi orang tengah. Dia akan jumpa ketua suku kaum pertama, ketua suku kaum kedua, dia akan panggil supaya tidak jadi bergaduh. Sayyidina Umar Al-Khattab merupakan bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Sayyidina Umar ada seorang anak, tulis dalam buku tulis. Abang ni nampak ada buku tulis, ada pen. Barulah handsome macam ni, ustaz sayang. Sayyidina Umar ada seorang anak, namanya Sayyidatina Hafsah. Kenal Ustaz Fauzi Ghani? Ustaz Fauzi, itu Ustaz Fauzi datang. Ustaz Fauzi ada seorang anak, tu anak sulung dia lah. Nama anaknya Hafsah. Itu dia bawa 11 bulan, bulan depan setahun, dia kata. Tuan Guru Haji Hasbullah yang bagi nama. Tanya, nama apa Ji? Ustaz Fauzi tu Ustaz panggil Ji lah, sebab dia lagi muda dia Ustaz. Hafsah, Tuan Guru bagi, dia kata. Bila anak tu lahir, dia bawa anak tu pergi tahnik dengan Tuan Guru. Dia kata, Ustaz nak bagi nama apa? Tuan Guru kata bagi nama Hafsah. Jadi anak Sayyidina Umar namanya Hafsah juga. Sayyidatina Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Siapa Sayyidatina Hafsah ini? Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar ni di samping sahabat Nabi, antara sahabat kanan Nabi, dan juga merupakan khalifah Islam yang kedua, beliau juga adalah bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Umar salah seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Al-Khattab dilahirkan 12 tahun selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis dalam buku. Sayyidina Umar muda 12 tahun daripada Nabi. Nabi lahir, Nabi dah umur 12 tahun baru Sayyidina Umar lahir. Kalau Nabi berumur 42 tahun,
Berapa umur Sayyidina Umar? Ini soalan matematik. 30. Kalau Nabi berumur 63, berapa Sayyidina Umar umur Sayyidina Umar? 51. Oh, hebat pelajar-pelajar ustaz ni, matematik congak aje. Kan? Jadi Nabi SAW wafat ketika Nabi berumur 63. Banyak riwayat lah, ada kata 65 dan sebagainya, tapi yang masyhur 63. Jadi ketika Nabi SAW meninggal umur 63 tahun, Sayyidina Umar ketika itu berumur 51 tahun. Tulis, Sayyidina Umar muda daripada Nabi 12 tahun. Sayyidina Abu Bakar muda daripada Nabi berapa tahun? Ingat tak tahun lepas saya cerita? Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat nombor satu. Sahabat lain hijrah asing. Sayyidina Abu Bakar special, istimewa. Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh Nabi untuk teman Nabi dalam hijrah, special. Dalam banyak-banyak sahabat, nombor satu. Kan? Orang Jawa kata, ustaz pun nak belajar cakap Jawa ni, siji. Betul ke ustaz punya makhraj tu? Betul. Sayyidina Abu Bakar muda berapa tahun daripada Nabi SAW, anak-anak? Ha, ustaz ada dengar jawapan betul tadi tu? Ha. 2 tahun. 2 tahun. Jadi kalau Nabi umur 40, Sayyidina Abu Bakar 38. Nabi wafat umur 63, Sayyidina Abu Bakar ketika tu umur 61. Ayahnya bernama Al-Khattab, ibunya bernama Khatamah. Ayah Sayyidina Umar namanya Al-Khattab, Umar Al-Khattab. Ibunya bernama Khatamah. Perwatakannya dan ciri-cirinya, kata kitab ini, tinggi, besar dan tegap. Sayyidina Umar tegap orangnya, badannya besar, tinggi. Dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, maknanya badannya tu tegap. Orang hari ni sebut apa? Sador. Badan sador. Sayyidina Umar sador, tegap badannya. Janggutnya lebat. Ha, macam Ustaz Firdaus Arizan. Lebat janggutnya. Ustaz Firdaus pun tinggi kan? Ustaz Firdaus tinggi. Dan berwajah tampan. Sayyidina Umar Al-Khattab, wajahnya tampan, badannya tegap, besar, tinggi, janggutnya lebat. Warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Sebab sahabat Nabi ni pelbagai. Ada sahabat Nabi yang asal daripada Habsyah. Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah, gelap kulitnya. Sebab tu Islam tak pandang rupa. Islam ini memandang semua manusia itu sama. Apa yang membezakan manusia dengan manusia lain di sisi Allah? Firman Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Macam mana nak tahu orang tu tinggi ke rendah kedudukan di sisi Allah? Taqwa. Taqwa. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi. Yang ada kitab, yang ada buku tulis, tulis Bani Adi. Nabi daripada Bani apa? Li'ila fi Quraysh. Nabi daripada suku kaum Bani Quraysh. Sayyidina Umar Al-Khattab, anak-anak yang ada buku tulis Bani Adi. Bani Adi. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam. Bani Adi ni dalam suku kaum Quraysh juga. Nabi Bani Hashim, dia Bani Adi dalam kabilah Quraisy. Kabilahnya sama, baninya lain. Nabi Bani Hashim, dia Bani Adi. Sayyidina Umar merupakan khalifah kedua di dalam Islam selepas Abu Bakar. Nasabnya, ustaz bacakan ni, kitab tulis. Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qat bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada datuknya Ka'ab. Nabi pun ada onyangnya bernama Ka'ab. Ka'ab yang sama. Jadi kalau diikutkan silsilah keturunan Sayyidina Umar dengan Nabi Muhammad SAW, bertemu pada onyang yang bernama Ka'ab. Antara beliau dengan Rasulullah selisih 8 datuk. Datuk yang ke-9, Ka'ab, orang yang sama. Ibu beliau bernama Khatamah binti Hashim bin Al-Mughirah bin Al-Mahzumiyah.
Rasulullah memberi beliau gelaran Abu Hafs, bapa kepada Hafs, iaitu Hafsah anaknya yang paling tua, dan memberi laqab atau julukan Al-Faruq. Kenapa Sayyidina Umar ni dipanggil Al-Faruq? Faruq maksudnya pembeza. Ha, tulis. Sayyidina Abu Bakar apa gelaran dia anak-anak? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Sebab peristiwa Isra Mi'raj. Bila Nabi balik, Nabi duduk pagi itu dekat Kaabah. Lepas tu datang Abu Jahal, dia kata, "Ya Muhammad, apa cerita baru?" Nabi pun cerita, "Malam tadi aku diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis, naik, kemudian dapat solat, dapat ibadah solat, turun balik." Semua orang gelakkan Nabi, "Eh, Muhammad gila, Muhammad tak betul, Muhammad pembohong, mana boleh pergi ke Baitul Maqdis dalam tempoh setengah malam." Semua orang gelakkan Nabi. Sayyidina Abu Bakar kata, "Kalau Nabi yang sebut, ia pasti benar." Maka diberi gelaran oleh Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar gelarannya bukan As-Siddiq. Sayyidina Umar gelarannya Al-Faruq. Al-Faruq. Apa gelaran Sayyidina Umar? Al-Faruq. Al-Faruq maksudnya Al-Farqu, yang membezakan. Sayyidina Umar ni orangnya tegas. Dia memberi perbezaan. Farqu maksudnya membezakan. Bainal haq wal batil. Sayyidina Umar ni orang tegas. Benda betul, dia cakap betul. Ini betul, betul. Batil, salah, salah. Dia tegas. Dia farqu. Dia faruq. Dia membezakan yang hak dan yang batil. Dan Nabi juga memanggilnya Abu Hafsin. Bapa kepada Hafsah. Macam seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Pernah dengar nama Abu Darda? Abu Darda maksudnya bapa kepada Darda. Sahabat Nabi nama Abu Darda itu anaknya perempuan namanya Darda. Maka bapa kepada Darda dipanggil Abu Darda. Abu Hafs bapa kepada Hafsah. Sayyidina Umar, Nabi panggil dia Abu Hafs, bapa Hafsah. Gelarannya Al-Faruq. Ubaidullah bin Umar menceritakan bahawa suatu hari para sahabat melihat Umar memikul bekas air di bahunya. Lalu mereka bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, mengapa tuan sendiri yang memikul air ini?" Kan? Dia dah jadi Perdana Menteri dah, dia dah jadi Presiden dah. Kenapa dia pula bawa air? Dia kan ramai pekerja-pekerja. Kata Umar Al-Khattab, "Aku merasakan bahawa diriku telah takbur. Lalu aku mengangkat air ini untuk menundukkannya." Ini sahabat Nabi. Jawatannya besar, dijamin syurga oleh Nabi. Tapi hatinya tawaduk, rendah diri. Rendah diri. Kan? Sebab tu anak-anak, jadilah orang hebat. Tapi orang hebat yang tidak meninggi diri. Belajarlah. Belajar. Tuntutlah ilmu. Tapi merendah diri. Kata Aslam, beberapa orang berbicara dengan Abdul Rahman bin Auf. Kata mereka, "Umar Al-Khattab telah menimbulkan rasa takut kami sehingga mata kami tidak berani bertentangan mata dengannya." Tak berani. Mata Umar ni tajam. Hal ini diadukan oleh Abdul Rahman bin Auf. Jadi ada sahabat-sahabat jumpa Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman, "Kami ni kalau berdepan dengan Umar, oh kami takutlah nak bertentangan mata dengan dia. Sebab pandangan matanya tajam. Tegas orangnya." Jadi Abdul Rahman pun jumpa kepada Sayyidina Umar. Jadi Abdul Rahman pun beritahu, "Umar, ada sahabat-sahabat kita takut nak bertentangan mata dengan tuan." Kata Umar, "Benarkah mereka berkata demikian, wahai Abdul Rahman?" "Demi Allah," kata Sayyidina Umar, "saya telah cuba melunakkannya sehingga kerana lunak saya itu, saya takut dimarahi Allah. Saya cuba pula dengan sikap keras sehingga saya takut Allah marah kepada saya. Bagaimanakah lagi, bagaimanakah nasib saya yang berbeza dengan mereka?" Sebab dia kata nanti kalau dia buat pandangan mata yang lembut, dia bimbang. Nanti dia akan jadi
lunak. Dia akan jadi lunak. Bila dia pandang dengan tegas, dia bimbang Allah murka pada dia. Ini orang beriman. Apa dia buat? Dia fikirkan Allah suka tak apa aku buat. Allah redha tak apa aku buat. Itu orang beriman. Diriwayatkan oleh Umar bin Murrah. Dia bukan Umar Al-Khattab, Umar bin Al-Murrah. Seorang lelaki bertemu dengan Umar Al-Khattab dan berkata, "Wahai Umar, bersikap lunaklah, lemah lembutlah kepada kami, sebab kami sangat takut melihat kamu dengan badannya yang tegap, dengan mukanya yang tegap, yang tegas." Sayyidina Umar menjawab, "Adakah saya berbuat sesuatu yang zalim?" Lelaki itu kata, "Tak, engkau tak zalim Umar, cuma muka engkau tu tegas sangat." Kata Umar, "Kalau begitu, biarlah Allah menambah rasa takut dalam hatimu terhadapku." Nampak macam mana? Memang muka dia dah macam tu. Orangnya tegas, tengok muka tu orang tahu, "Oh, ni orang tegas ni." Kadang-kadang kita jumpa orang pun kita tak kenal lagi, tengok muka pun kita tahu tegas. Maka kata Umar, "Adakah aku zalim?" "Tak zalim." "Tak zalim tak apalah. Benda tu tak salah." Menurut Barra' bin Makrur, pada satu hari Umar Al-Khattab naik ke mimbar untuk memberi tazkirah, tiba-tiba dia merasa sakit. Menurut para jemaah, ubatnya adalah madu lebah, dan di Baitul Mal banyak tersimpan madu lebah. Zaman Nabi, orang-orang kaya bila dia ada lebihan duit, lebihan harta, dibagi ke Baitul Mal. Orang-orang susah akan ambil bantuan daripada Baitul Mal. Kalau zaman hari ni, Baitul Mal tak macam zaman Nabi lah. Hari ni orang kaya kalau ada duit lebih, letak kat mana? Letak dekat bank, dapatlah dividen. Orang-orang miskin yang tak cukup duit, macam mana nak dapatkan duit tambahan? Pergi bank buat pinjaman. Zaman Nabi, bank orang Yahudi buat, mati. Tak boleh hidup bank zaman Nabi, sebab orang-orang kayanya pemurah. Dia tak simpan duit dekat bank, dia sedekahkan hartanya pada Baitul Mal. Orang miskin perlukan duit, pergilah ambil sumbangan daripada Baitul Mal. Kalau bank, orang kaya letak, orang miskin pinjam. Nanti orang miskin kena bayar balik pada bank. Baitul Mal tak bayar-bayar balik. Maka, apabila Sayyidina Umar sakit, dia pergi ke Baitul Mal. Baitul Mal ada banyak. Ketika itu ada menyimpan ubat-ubat yang berbentuk madu lebah. Kata Sayyidina Umar, "Kalau tuan-tuan izinkan, saya akan gunakan madu lebah ini. Tapi kalau tuan-tuan tak izinkan, maka haramlah kepada saya mengambilnya." Ni, pemerintah tu, dia nak ambil madu lebah dalam Baitul Mal tu, dia tanya rakyat dia dulu. "Tuan-tuan, saya sakit ni, saya nak ambil sedikit madu lebah yang ada dalam simpanan Baitul Mal. Tuan-tuan benarkan tak? Kalau tuan-tuan tak benarkan, saya tak ambil." Sedangkan dia ketika itu khalifah, pemimpin umat Islam ketika itu. Okey, dah 2-5 minit. Sekejap lagi ada yang nak masuk kelas. Dalam pertemuan akan datang, kita masuk kepada cerita masuknya Islam Sayyidina Umar Al-Khattab. Setiap sahabat Nabi, mereka masuk Islam, ada cerita masing-masing. Macam mana Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Umar masuk Islam, semua ada cerita masing-masing. Terima kasih kepada semua para penyumbang. Syukran jazilan kathira. Jazakallahu khairul jaza. Minumlah Tanwir Koko. Terbaik.